moderator pada debat Pilpres 2019 putaran kedua nanti disepakati yakni Tommy Soeharto dan Anissa Dasubagus. Si media ini sebagai TV penyelenggara. Kebetulan ketika itu saya, nama saya dan nama Mas Tommy itu yang akan diajukan sebagai moderator. Ini sebuah keberuntungan karena memang nama kami yang diajukan, kemudian kami juga, nama kami juga yang dipilih. Sangat bersyukur sih dengan kesempatan yang besar ini. Dibilang beban sih enggak, karena saya menganggap ini sebagai anugerah yang luar biasa, sebagai kesempatan yang sangat besar, tapi tantangan iya. Karena ada perubahan format debat di segmen 4 yang nantinya dua capres ini akan diberi waktu 16 menit. Mereka akan debat terbuka, kami menyebutnya debat eksploratif. Nah di situ tantangan saya dan Tommy adalah bagaimana mengatur waktu antar kedua capres ini fair, tidak ada yang mendominasi, tapi esensi yang ingin didalami itu dapat. Saya nggak pernah ngebatin, oke, suatu hari saya harus jadi moderator debat Pilpres. Enggak. Cuma kalau misalnya lihat orang debat luar negeri atau debat di Indonesia, kayak yang, wah keren banget. Tapi nggak pernah ngebatin yang, oke, gue harus ada di posisi mereka. Nggak pernah. Gimana pun ini adalah acara yang besar sekali, skalanya nasional. Semua orang menantikan debat Pilpres. Bagaimana saya harus, ya itu, menjadi yang terbaik, melakukan yang terbaik. Ya dicicilnya dari sekarang apa yang bisa saya lakukan, what's the least I can do gitu kan. Memperdalam temanya, kemudian mempelajari tata cara debatnya, latihan juga sama Mas Tommy seperti apa. Kita evaluasi, kita tonton debat yang kemarin-kemarin gitu. Ketika itu saya nggak tahu pasangannya Mas Tommy. Jadi ketika dikasih tahu pertama kali hari Rabu itu sebelum pengumuman, sebelum ketok palu, Misu kamu atau Tommy? Yang saya dengar seperti itu, saya atau Tommy. Oke, Pak, terima kasih. Ketika itu pimret saya, Pak Yadi, ngabarin. Terus hari Jumat dikabarin lagi sama manajer saya, Tante Rizka. Gitu. Terus ya baru sore akhirnya dikabarin. Pada saat tahu sama Mas Tommy, ya seneng juga karena saya sudah kenal sama dia sebelumnya, kita sekantor juga gitu kan, akan lebih mudah interaksinya seperti apa dan sudah tidak perlu mengenal lebih jauh lagi karena memang sudah kenal sebelumnya, sudah kenal cukup lama dan kita juga ada kegiatan lain di luar kantor gitu sama Mas Tommy yang kebetulan cukup intens juga. Saya sih ngeliat sosok Mas Tommy, bagaimanapun saya melihat dia sebagai senior ya, jadi saya sangat berguru sama dia. Saya tanya saran, Mas kalau ini gimana, ini itu gimana, dan Mas Tommy juga riset yang sudah komplit, kita review lagi seperti apa. Saya juga mengutarakan, Mas enggak gini aja, enggak nih segini. Terus kadang-kadang dia juga yang oke, itu boleh tuh gitu kan. Maksudnya kita sih ngobrol, kita sering diskusi sih, enak gitu tukar pikirannya. Karena memang sudah kenal sebelumnya. Sejauh ini yang bisa saya lakukan adalah berinteraksi dengan Mas Tommy, latihan dengan Mas Tommy, evaluasi dengan Mas Tommy, menjalin chemistry juga dengan Mas Tommy gitu. Sejauh itu yang bisa kami lakukan, ya itu yang bisa, that's the least we can do, we'll do it. Gitu. Kalau persiapan khusus secara materi, saya sama Mas Tommy memang sudah sering ngobrol. Kita evaluasi dari debat pertama secara flow ya, seperti apa. Kita juga menonton debat-debat yang dari negara-negara lain. Kita pelajari format debat yang saat ini kan pernah dipakai ketika pilkada. Kita juga tonton itu bagaimana berjalannya, bagaimana kita sebagai moderator bisa handlingnya. Terus materi debat, tema debat juga kita pelajari. Jadi pada saat paslon ini berbicara, kita paham, oke, ini sudah sampai intinya. Ini oke, ini belum sampai intinya gitu.